Sehingga semalam kita dah keluarkan 95 compound. Antaranya tidak memakai pelitup muka, duduk di meja makan yang melebihi SOP yang dibenarkan. Macam kita tengok hari ni pun ada satu kedai tu pun kita ada keluarkan compound. Kerana duduk di satu meja yang kecil tu 3 orang, kita ada keluarkan compound. Antara apa ni yang kita compound juga adalah kedai-kedai lah. Kerana dia tidak memastikan pelanggan-pelanggan dia untuk patuh pada SOP sebelum masuk kepada apa ni berurusan di dalam premis dia. Okay, ada juga satu kes di sekatan jalan raya di Sungai Besi 2 hari lepas, di mana ada kereta, dalam kereta tu ada 4 orang. Bila kita tahan, tanya alasan yang tak pernah sabar lah, tak pergi jumpa kawan, tak boleh. Kita compound 4 orang dalam kereta. Pada awal-awal PKPB dulu, mungkin mereka dah selesa dengan PKP sebelum ni. Dan bila mula-mula PKPB itu dikuatkuasakan, kita tengok pada awalnya masih ada yang mungkin lupa pun ada. Mungkin masih juga ada yang degil pun ada, tidak mahu memakai, apa dia, tidak mahu mematuhi SOP. Tapi kita tengok hari ni, ni hari dah ke-11 daripada kita buat pemantauan hari ni, kita tengok ramai yang mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Tetapi walau bagaimanapun, hari ni ada satu kes. Kita pergi satu kedai makan tadi, 3 orang duduk di apa ni meja makan yang tak, yang langgar lah perintah apa SOP PKPB. So kedai tu pun kita akan kompang.